Gak kalah menarik di sini, pintunya sudah dibekali dengan pintu soft closing door. Jadi teman-teman gak khawatir kalau nutup nanti langsung jeglek-jeglek. Kalau ini jadi aman. Halo Sobat Candi Elektronik, ketemu lagi dengan saya Kevin LG ya. Oke, hari ini kita akan mereview mesin cuci terbaru dari LG. Yang pastinya ini adalah pendatang baru tapi sudah best seller ya teman-teman. Oke, langsung saja kita cek mesin cucinya. Ini dia mesin cuci LG dengan tipe T2109NT1G. Oke. Ini nanti dia warnanya semi warna putih ya teman-teman. Bahannya juga udah tebal yang bagus. Terus di sini sudah dilengkapi dengan panel yang itu ada untuk mix deterjen di sini dan juga langsung dengan softener. Kalau yang lain biasanya softenernya ada di tabung, sekarang sudah menjadi satu di sini, deterjen dan juga softener. Jadi lebih simpel dan lebih mudah. Kelebihannya lagi di sini dalamnya kita sudah ada namanya full stainless semua teman-teman, dengan pulsator seperti ini. Oke, dengan kapasitas 9 kilo teman-teman bisa mencuci dengan kapasitas yang lumayan ya, 9 kilo. Untuk fiturnya yang lain di sini ada banyak banget fitur dari pencuciannya, kita lihat ya dari sini. Oke, di sini ada program mix fabric normal, delicate, quick wash, curtain, baby care, tube clean dan tube dry. Di sini banyak banget fiturnya. Nah, ini ada yang salah satu fiturnya ini adalah untuk cuci cepat, quick wash. Nomor 4. Jadi kita bisa cek aja programnya ini, klik di nomor 4 sesuai panelnya ini. Nah, ini sampai di quick wash. Ini mencuci cepat dengan hanya nggak sampai 30 menit, cuman 24 menit aja sudah selesai pencucian. Nanti tinggal jemur. Selain itu program yang lain ini ada bisa untuk cuman nyuci aja juga bisa, mau bilas aja bisa, buat ngeringin juga bisa. Jadi Sobat Candi Elektronik, kalau semisalnya nanti nyucinya di luar, misalnya bahan yang tebel-tebel atau kotor banget, misalnya kita habis outbound nih, kaos kita, pakaian kita banyak lumpur dan sebagainya, dicuci dulu di luar, terus dikucek, dibersihkan, nanti di sini tinggal dikeringkan aja bisa. Oke, seperti itu. Gak kalah menarik di sini, pintunya sudah dibekali dengan pintu soft closing door. Jadi teman-teman gak khawatir kalau nutup nanti langsung jeglek-jeglek. Kalau ini jadi aman. Seperti ini teman-teman. Oke, daya yang dihasilkan mesin cuci ini gak tinggi-tinggi amat sih, itu di kisaran 350 watt aja ya teman-teman. Dengan kapasitas 9 kilo dayanya 350 watt aja. Oke, kenapa kok mesin cuci ini bisa jadi viral atau best seller meskipun pendatang baru? Ya teman-teman, ini dengan fitur yang lengkap, yang bagus dan juga sangat menarik tadi, harganya cuman 2 jutaan aja. Harga cuman 2 jutaan aja, teman-teman sudah dapat kapasitas 9 kilo, fiturnya sudah soft closing door, terus banyak banget pilihan dari mesin cucinya ini. Yang enggak kalah menarik adanya tap clean dan juga tap dry ini buat membersihkan tabung pencucian di sini. Ya, itu tadi sedikit review mesin cuci terbaru dari LG dan juga mesin cuci best seller kita ya teman-teman. Jika kalian ingin memiliki mesin cuci yang bagus ini, kalian bisa datang langsung ke Candi Elektronik depan McD. Bagi kalian yang sudah subscribe channel YouTube Candi Elektronik, akan ada potongan lagi. Jadi potongan spesial untuk subscriber Candi Elektronik. Pastikan subscribe dulu ya sebelum belanja ke Candi Elektronik. Jika teman-teman ingin review produk lain dari Candi Elektronik, bisa langsung tulis di kolom komentar kita di bawah ini. Oke, terima kasih telah menonton tayangan ini sampai selesai.
candi elektronik termurah terpercaya.